Partai Gerindra mengungkapkan isi pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Bogor pada Kamis 25 Mei 2023. Juru bicara pemenangan pemilu Partai Gerindra, Budi Satrio Jiwandono, mengatakan Prabowo bertemu Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Adapun Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman juga menegaskan bahwa Prabowo dipanggil Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Dia mengatakan bahwa tidak semua isi pertemuan antara presiden dan menterinya bisa dipublikasikan. Habibur Rahman mengaku bahwa dirinya tidak tahu apakah Prabowo dan Jokowi membahas soal capres dan cawapres atau tidak dalam pertemuan itu. Menurutnya Gerindra tidak mendapatkan informasi lebih jauh terkait ada atau tidaknya perbincangan pemilu dalam pertemuan mereka. Sebelumnya Prabowo Subianto dikabarkan bertemu Presiden Joko Widodo di Bogor pada Kamis 25 Mei 2023 siang. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad membenarkan adanya pertemuan tersebut. Ia juga tidak membenarkan apakah pertemuan ini berkaitan dengan elektabilitas Prabowo sebagai capres Gerindra yang mengalami kenaikan dan dukungan dari Jokowi.